dalam musim berkempen ni, SPR dia dia menjalankan tugas untuk melaksanakan apa ni, pilihan raya. Yang kita duduk sibuk sekarangnya ialah kita tengok di dalam tu. Make sure that jangan tertinggal apa ni, buku apa ni, kertas undi. Tetapi yang kempen ni semua ni ialah orang yang nak bertanding. Orang yang nak bertanding ni dia adalah, dia manifesto dia, dia ada, dia punya apa yang dia nak buat. Itu ialah bagi mereka yang nak bertanding lah. So kalau nak tanya SPR untuk campur tangan di dalam kempen dia, dia tidak nama SPR lagi dah. Kalau kita check get involved di dalam kempen. So kita tidak get involved di dalam kempen tu. Yang kita duduk apa ni, naik helikopter pergi sana, pergi naik boat, naik apa ni, ialah to make sure that kelengkapan yang nak diadakan pada 7 hari bulan ini sempurna, cukup sampai tempat dia. Dan kita nak minta supaya rakyat keluar. Rakyat nak undi siapa, ikut dia. Nah, rakyat nak terpengaruh dengan siapa ke dan sebagainya, ikut dia lah. Jadi orang-orang politik saja yang adakan janji-janji ni. Jangan bimbang lah. Dato' Sri, lagi 2 hari kita rayakan. So kalau ikut peratusan, berapa dah persediaan dah siap? Peratusan 100%. 100%. Helikopter semua dah ada. Helikopter dah ada, dah telah pun menjalankan tugas dia. Kapal boat pun telah pun ada. Perahu-perahu panjang pun dah pun ada.